Santuy. Sayang, aku itu akan melakukan apapun demi kamu. Bang! Belum! Aku akan kasih apapun kamu mau. Aku akan lakukan apapun yang kamu suruh. Benar! Apapun, pokoknya aku cinta mati sama kamu. Apapun ya, yang aku lakuin. Harus dong, dulu kan yang ngejar-ngejar kamu aku doang. Ya, maksudnya, ini kan aku yang cinta mati, aku yang kejar kamu, bukan kamu yang kejar aku. Oh gitu? Yaudah, kamu berisik, dari tadi ngomong terus, aku jadi haus. Kamu haus, kamu mau aku ambilin apa? Kamu push up deh. Sebentar, kan haus kok suruh push up? Ya aku senang kalau kamu push up. Kamu pikir aku ini apa? Kamu suruh-suruh aku push up? Gak mau? Oh mau, ya oke push up. Yuk, oke. 1, 2, 3. Terus kamu apa lagi sayang? Apapun aku nurut deh. Kita kan pacaran udah berapa lama sih sayang? Kita udah pacaran itu 2 jam setengah. Ya. Jangan dong, bertahun-tahun. 7 tahun? Iya, dari rambut aku keriting sampai sekarang lurus kan. Tapi kok rumah kita tuh nanti segini-segini aja sih, kecil banget. Kamu jangan matre, kita itu hidup harus sederhana dulu, nanti pelan-pelan kita gede rumahnya. Jangan matre-matre kayak Moa, jangan. Itu gak boleh. Bini lu matre? Enggak. Kayaan bini lu kan? Oh, kayak jauh, udah gak usah bahas itu ya. Okay. Pokoknya aku tuh mau rumah kita nanti tuh yang sangat besar banget. Besar? Kamu pengen yang besar? Iya, terus warnanya gak mau kayak gini. Mau ganti warna? Aku pengen yang milenial, yang zaman now. Jadi kamu mau rumahnya gede ganti warna yang gede? Iya, aku mau pokoknya kamarnya ada banyak. Kamarnya banyak? Ada 8. 8? Terus kamar mandinya di luar. Kamar mandi? Oh pasti ini. Ini arsitek ya? Siapa? Mertua. Oh ini dari partai. Hanya Seo, Tiga Caru Sastra. Saya sutradara dari Korea. Itu tadi saya M1. Udah lewat. Kelihatannya pengantin baru ya? Pengantin. Oh, saya mau nikah. Saya kejar-kejar dia. Kita engage. Tapi cincinnya beda ya gitu. Iya, biasanya cincin nikah tuh kan sama ya. Ini beda ya. Iya, soalnya pasangannya beda-beda. Iya. Dia, pasangan saya ini maunya rumahnya yang gede. Catnya warna coklat. Yang kotor gitu, gitu, terus kamarnya 8 tapi kamar mandinya luar. Nah, dia mintanya saya banyak. Perlu memberikan sedikit masukan ya. Coba masukin, yuk. Masukin ke kita otak, ke idenya. Masukan. Oke, masukan. Pengantin baru, itu berarti baru kan? Iya. Segala sesuatunya baru. Iya. New normal. Ya. Jadi, pasangan baru berdua. Tidak usah rumah besar-besar. Oh ya gak usah ya? Iya, jadi. Oke. Okay. Oh suka makanin mie ya dia? Enggak. Dia suka yang hal yang kecil-kecil ya. Jadi dari mulai yang kecil, berjuang bersama-sama. Okay. Supaya kedepannya lebih bagus. Jangan dimakan, ini bukan dimakan. Iya, oke. Okay. Saya pikir gipang. Jadi dari kecil dulu, pelan-pelan baru besar. Itu maksud gitu. Saya, tapi pasangan saya ini mintanya rumah mewah, gede. Padahal saya kan gak punya apa-apa. Jangan terlalu menuntut berlebihan. Saya berlebihan. Tapi ya betul. Ke kiri aja langsung. Kalau ke kiri, terus ada belokan kiri terus. Terus di situ nanti ketemu bundaran. Bundaran naik tanjakan. Saya suka. Terus. Terus. Bundaran, tanjakan. Saya senang ya kalau lagi menuju jalan itu bagus. Bundaran, tanjakan. Bundaran. Tanjakan. Terus ketemu tanjakan. Terus aja turun. Nah, sebelah turunan itu. Rumahnya. Ada, sebelah turunan itu ada kompleks hantu namanya. Deh ya, tahu ya. Tahu kan? Tahu enggak? Bilangin. Begitu pas bundaran, belok kanan dikit. Nah, di situ deh rumahnya. Belok kanan. Kok kengkleng gitu kan? Oke. Aduh. Hanya saya, yuk dugu ya. Hah? Yuk dugu ya. Apa tuh? Sopo iki. Oh, ini preman di. Oh preman. Preman enak aja. Saya punya kue di kompleks hantu. Dia punya toko kue. Nah, saya kan lagi kencan sama,
lagi janjian sama Mami kencan. Janjian sama arsitek. Oh, wah, arsitek. Mau ngecat kue tempat kue saya. Oh, bukan kuenya kan ya, tempatnya. Kok bisa sama? Saya juga kebetulan lagi janjian sama arsitek. Oh, mau ngecat tempat kafe saya? Iya. Saya juga. Saya juga dong, sekalian. Jangan-jangan kita arsiteknya sama ini. Mungkin. Tadi arsiteknya udah sampai mana? Bundaran. Bukan, tanjakan tadi. Ibu kan tahu, oh, tadi kan lewat ada polisi tidur. Lagi dong, padahal saya nungguin pas bundaran terus maju gitu. Oh, bisa ini. Oh, ya. Saya suka, tapi jangan di sini. Mana, jangan-jangan sama. Oh iya, kan bisa harga paket kan, Pak. Bapak, Ibu gak tahu ya, tapi ini dia ini sakti sekali loh. Coba ya, kita lihat. Wow, ini hebat. Tembakannya luar biasa sekali. Bapak ini ngapain sih? Urusannya apa? Saya tahu bahwa dia punya kebalan. Iya, kebal banget ya. Iya. Aduh. Kok terus saya yang dibuat praktek loh? Hebat ibu ini. Ya, kalau ada apa-apa dia dipanggil untuk apanya. Tuh, ya, ambil yang nanti arsitek datang kita perbaiki rumahnya. Oke, Beb. Oke. Selamat malam, Pak. Malam. Aduh, perkenalkan nama saya siapa? Nama, bro. Nama Anda kan Anda yang tahu. Saya lupa lagi, tadi jatuh, Pak. Oh, iya, sebelum jatuh ingat? Sebelum jatuh ingat. Siapa namanya? Nama saya Arifin, Pak. Oh, Arifin. Setelah jatuh lupa? Aduh, lupa lagi. Iya. Oh. Ini pengaruh jatuh berarti. Ya, cari arsitek ya? Iya, betul. Iya. Waduh, kebetulan. Kamu yang saya telepon tadi, Pak Arifin. Loh, saya nggak punya telepon. Saya tadi telepon. Yang tadi ngomong betulan itu siapa? Kita tuh lagi nyari arsitek, kebetulan kita semua sama ya? Iya, betul. Mau cat rumah. Cat rumah. Saya tuh tidak melalui via telepon. Nah, yang menghubungi saya tuh melalui telepati, Pak. Telepati. Iya, di insting. Punya ilmu Bapak di situ ya? Ah, tidak punya ilmu, tapi perasaan saja. Oh, iya. Oke. Okay. Siapa yang mau bikin rumah? Saya. Saya mau istri ngecat. Saya maunya mau rumahnya gede. Ngecat rumah. Ngecat. Ngecat siapa? Ini saya bingung nih, yang mana dulu nih? Ngecat. Ini ngecat. Ini mau? Ngecat. Ngecat. Saya bangun rumah sekalian ngecat. Oke. Ini bangun rumah sekalian ngecat. Ini mau ngecat. Ini mau ngecat. Saya mau pulang. Bapak ini siapa? Bapak ini siapa sebetulnya? Saya arsitek, Pak. Gak mungkin. Gak mungkin. Yang suka menggambar-gambar. Gak mungkin. Bapak ini pasti sutradara dari Korea kan? Bukan. Itu kan semisal. Bukan. Kok Bapak kayak begini sebagai seorang arsitek dan gak meyakinkan? Bapak tidak meyakinkan dan. Loh, kalau tidak percaya harusnya dilihat dulu dong. Mana? Nih, lihat. Saya bawa meteran, bawa apa? Lihat. Coba tuh. Mana meterannya? Ntar ya. Itu barangnya kok ini gede-gede sih. Lancip-lancip, gede-gede, enak. Iya, karena saya tidak suka yang kecil. Sebentar ya. Iya. Aku curiga. Kenapa, Pak? Aku juga. Janjiannya ketua Siskamling. Oke. Okay. Saya akan buktikan dulu ya, kalau saya bisa gambar rumah. Oh, Bapak yang ditutup matanya rumah. Ya? Yang ditutup matanya gambar? Itu Sulepati. Oh, iya. Beda lagi. Sebentar. Yang agak. Nah. Ya. Itu asisten saya. Kedengaran kan? Saya kliennya. Saya mau bikin rumah. Itu yang ngomong tadi. Kedengaran kan? Oh iya, saya dengar. Terima kasih. Biar kena kamera. Itu asisten saya. Iya. Kalian enggak tahu ya? Ini orang kebal. Semuanya kebal. Saya sumpah kaget nih. Gak ngerasain apa-apa ya? Gak ngerasain apa-apa. Kembali. Dia dipukul gak berasa apa-apa. Iya. Jadi sekali. Mau gambar rumah, Pak? Ya, dalam, kalau arsitektur itu adalah dalam menggambar itu akan terlihat rapi. Oke. Pak, sebelum Bapak sebagai arsitek, Bapak kan tukang ngipasin orang ya? Kalau gak salah. Itu nanti. Oh iya, oke. Okay. Hati-hati, kamu ngomong begitu nanti hukum karma. Iya. Oke, Pak. Ini kita gambar dulu tanahnya sebelum rumah. Oke. Oh, tanahnya. Ya, oh, ini sebenarnya. Titik mana titik ada tanah titik, Pak? Mana ada tanah titik? Ini dilihat dari pesawat 4.000 kaki. Oh. Benar. Kalau dekat ini lebih gede. Ini luasnya kurang lebih 2 hektar. Bukan segitu, Pak. Ya, ini kan kalau dilihat dari atas, ya. Oke. Okay. Dari garis aja dulu. Kalau garisnya lempeng berarti itu arsitek. Oke. Okay. Lempeng itu apa? Lurus. Oh, iya. Di sini, Pak. Ya. Tarik ke sana. Nah. Nih, lihat. Kok metot-metot. Nah, ini kalau lempengnya di sini, berarti itu tandanya arsitek. Arsitek? Ya. Kenapa di sini melentot? Kenapa itu? Nah, karena bayarannya tersendat-sendat. Oh. Nah. Jadi arsitek yang bayarannya tersendat ini, Bapak nih. Ibu kenapa? Ketika saya ngomong bayaran, Ibu tersenyum. Saya nggak tersendat, itu belum keluar. Oh, iya. Oh, Mami belum keluar. Mau gambar apa, Ibu? Rumah yang
Kamar, kamarnya 8. Kamarnya 8. Rumah, kamar mandi luar. Oke. Okay. Tuh benar gentengnya. Itu saya juga bisa. Oh, 8. Kamar mandinya 8. Iya. Luar. Iya. Oh iya, 8. Jadi kamar kan bentuknya begitu-begitu saja. Iya, iya, iya. Oh ini. Kita, kamarnya 8. Oh. Ada 8. Hebat sekali. Ini ya. Oke, okay, sekarang tebak gambar. Iya, okay. Iya, iya. Oh, arsitek nyuruh. Iya, iya. Aku grup, aku grup. Gambar kita apakah kita ini? Kita grup-grup. Berdua sini, sebelah sini, sebelah sini. Miring, miring, miring. Iya, iya. Kita grup. Tet! Ah. Tet! Pohon kelapa! Salah! Salah, Sa! Tet! Itu kipas angin! Salah! Ayo! Tet! Ya? Tempat berteduh! Salah! Semuanya salah! Tet! Ya? Tiang listrik! Salah! Semuanya salah! Yang betul adalah gambar pocong. Kok pocong? Ya, pocongnya ada di sana tuh, Pak, tuh. Oh, tuh. Lagi ngumpet. Ada ya? Ada. Lagi ngumpet. Ada tuh, ada tuh. Ya kan? Ada. Salah. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Oke. Telur dinosaurus, telur. Salah. Ayo. Batu akik. Salah. Telur mata sapi. Salah. Pocong. Salah. Ayo, gambar apa? Kuntilanak. Sumur. Ayo terus mikir. Sumur. Salah. Kolam renang. Ibu kok gak mikir-mikir? Sama. Salah. Salah, ayo apa? Martabak. Salah. Bolongan hidung. Salah. Apa tuh? Yang betul adalah ikan mujair. Kok mana? Bisa, Pak? Tuh, ini kan kolam, Pak. Iya. Nah, ikan lagi ada berenang di bawah. Mana coba lihat? Itu mana di dalam. Sih, oh, ada. Tuh. Ada berenang. Ih, lucu banget. Iya, ada. Ada. Kan? Ada lagi. Wah, nyangka saya. Oke. Lucu banget. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, ya. Ini mau ngecat kok malah ketemu. Loh, kan arsitek itu berhubungan dengan menggambar, Bu. Iya, iya. Saya gak nyangka lo tadi ada ikan mujair. Oke. Oke, ini gambar apa? Cacing, Pak, cacing. Iya, betul. Oh, pertanyaannya, yang mana kepalanya? Oh, kanan. Yang kanan. Lihat kanan. Salah. Bapak, cacing kepalanya ya di depan. Ah, salah. Yang ini, Pak, yang ini. Salah. Ini kepala. Itu kepala Bapak, ini kepala cacing. Iya, yang mana ya? Ya. Ya, kita lihat ya, yang mana ya? Dia ketawa. Yang ini. Oh, iya. Yang ini. Gelitik dulu. Cacingnya suka digelitik ya. Nah. Tawa dia tawa. Iya tuh. Tawa. Enggak. Tawa dia. Coba, nih, saya. Aku ini. Pengen tahu kepalanya Bapak. Ya di sini lah Bu. Dah percaya kalau saya arsitek? Saya percaya. Bagus, luar biasa. Saya. Oh, ya, dan dia ini kebal sekali. Assalamualaikum. Ini siapa? Kamu ngapain di sini? Pocong. Cacing. Kamu ngapain di sini? Arsitek. Sayang arsitek. Loh, oh, iya. Bapak arsitek? Iya. Loh, ini tadi arsitek katanya. Ini bukan. Saya bukan. Ini tukang cat, Pak. Saya tukang cat. Terus tadi apain kita tebak-tebak gambar, Pak? Ya, saya pengen dilihat bagus lah jadi arsitek gitu. Tadi Anda sutradara Korea ternyata bukan. Sekarang arsitek ternyata bukan. Ya, karena hari ini adalah hari gadungan nasional. Bukan bisa gadungan berarti. Wah, bisa. Bohong berarti dia dikasih. Ya, yang ini jadi Bapak sebetulnya profesinya saya apa? Saya sebetulnya bawahan dia, Pak. Jadi dia arsitek, saya yang ngasih cat-cat gitu, Pak. Kebetulan. Saya, kafe saya mau ngecat. Kebetulan. Saya tuh pengen ngecat kafe, Pak. Saya minta masukan Bapak, Bu. Ini kebal lah, Bu. Bapak ini. Tuh, kebal ya. Hebat. Tadinya saya enggak loh. Saya bisa kebal. Hebat. Tukang cat. Ada kaget. Saya sudah kebal, makanya jadi kebal. Saya tadi mau tes, dites duluan. Saya enggak berani. Orang-orang gimana, di sini Bapak? Kebal ya? Butuh cat emang? Saya butuh cat, karena kafe. Saya juga butuh cat. Ya. Saya juga butuh. Kafe saya tuh pengen saya cat lebih indah dan lebih higienis. Oh, kalau Bapak mau cat, jangan di sini. Di mana, Pak? Ikut saya. Oke. Okay. Sering. Nggak usah ngilang, jalan aja, Pak. Terus ngapain, Sri? Sini. Nah, ini toko saya. Saya ini tukang cat, Pak. Oh. Ini toko saya dan ini istri. Oh, ini istri. Ya, istri orang lain, Pak. Ya. Saya butuh cat yang bagus gitu. Ah, karena bisa dilihat-lihat. Ayo, lihat-lihat aja dulu. Nah, boleh saya lihat dulu. Nah, okay. Di sini banyak. Nah, nih.
Oh ini ya, ya. Oke. Kalau Bapak perlu cat, Bapak harus bisa menjawab ini Pak. Cat-cat apa yang bikin seneng? Cat apa yang bikin seneng? Ayo. Cat... Gak bisa kan? Cat mobil? Salah. Cat tembok? Salah. Cat apa? Cat-catan sama gebetan. Bapak nih. Kamu yang jagain cat ini ya? Aku boleh tanya sesuatu? Boleh. Cat-cat apa yang bikin goyang? Cat apa? Gak tahu. Satu, dua, tiga. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Ketinggian nadanya. Telat. Terus dong Pak. Udah. Mumpung belum imsak. Tinggi, ketinggian nadanya. Oh ketinggian. Nyampe, ya. Jadi saya pengen langsung aja Pak. Daripada tebak-tebakan ini, saya bingung. Loh. Kok Bapak bingung? Bapak yang mau cari cat, Bapak yang bingung. Kira-kira cocoknya apa ya cat yang buat di tempat saya tuh biar kafe saya tuh indah, bersih, dan cantik. Tenang, Bapak tepat datang sama orang yang pas, Pak. Ya, jadi Bapak mau cat yang kayak gimana? Nih. Yang penting harus awet. Nih. Iya, ini banyak banget nih. Yang penting catnya tuh harus awet dan anti kuman supaya kafe saya tuh tetap bersih dan sehat. Apalagi di masa-masa sekarang kayak gini kan, harus kita bisa memastikan dinding-dinding kita tuh bebas dari penyakit. Oh iyalah Pak, tenang aja Pak. Ini kan cat Nippon Paint, spotless plus. Oh iya. Cat interior premium anti noda dan anti kuman. Wah ini baru. Oh iya. Wah keren. Ada Pak. Juga spotless. Nih Pak. Iya ada juga Pak. Ya, cat Vinilex. Vinilex. Ah, anti kuman juga itu. Itu saya perlu juga. Iya, pokoknya itu cat kesehatan ekonomis. Ah. Nah, dua-duanya ini dengan teknologi silver iron. Oh. Dijamin bagus, Pak. Mana yang Vinilex? Nggak percaya sih Bapak nih. Wah, iya bener loh. Tuh dia tuh, Nippon Paint Vinilex. Oh iya, ini. Iya. Semuanya mengada yang jelek di sini, Pak. Betul banget ya. Ini dengan pelindungan silver iron dapat membasmi kuman di tembok. Nah, itu yang Bapak saya tahu tuh seperti itu. Jadi pas banget kalau misalnya saya ambil ini. Oh ya, untuk warnanya gimana, Pak? Tenang, Pak. Warnanya banyak. Dijamin. Dijamin 100%. Wah, ini pilihan warnanya banyak. Dan ini ya, warnanya tuh konsisten, Pak. Iya. Akurat dan konsisten. Iya, ya. Kalau udah biru, enggak ada yang mudar-mudar, enggak ada. Kadang-kadang banyak ada yang itu tuh, saya pesan biru, tiba-tiba begitu saya cat ungu. Nah, itu dia. Itu karena kena matahari panas, Pak. Kalau ini mah konsisten. Ini gua cocok. Iya. Ini pas yang saya cari ini. Nah. Ini pasti kafe gua kalau dicat pakai ginian nih kelihatan lebih keren dan pasti lebih sehat lagi. Itu dia makanya. Pastinya, Pak. Mending sekarang bagaimana kalau kita telepon dulu pemenang yang udah ikutan kuis digital di Instagram Nippon Paint. Oke. Ya udah kalau gitu langsung aja. Terima kasih. Ya, langsung aja kita buka telepon. Ya. Nanti kalau kita bilang apa ya ininya? Nah, kalau kita bilang Nippon Paint Spotless Plus, kalian menjawab cat anti kuman dengan silver iron. Nah, itu dia ya. Oke, kita langsung saja buka. Nippon Paint Spotless Plus. Halo. Nippon Paint Spotless Plus. Cat anti kuman dengan silver iron. Okay. Iya. Siapa di mana? Bapak mendapatkan motor dari Andre. Belum, bukan. Alhamdulillah, makasih Pak Andre. Dengan siapa, Pak? Dari Tambun, Ade dari Tambun. Enggak, Bapak di situ dengan siapa? Oh, saya. Sendiri? Dengan Rizky Febian. Ini tetangga lu nih dari Tambun. Oh, gitu? Sebelah mana, Pak? Cikarang, Bang. Oh, Cikarang mah sebelah sono. Iya. Gua mah sebelah sini. Pak, silakan Pak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak? Lu yang nanya dong. Oh iya. Kan kita yang nanya. Tanya apa nih Bang? Gua nungguin lu. Oke. Pertanyaannya adalah teknologi apa dari Nippon Spotless Plus dan Nippon Vinilex? A. Silver iron. B. Silver emas perak. Silver iron. Ya itu yang A. Yang B silver emas perak. Iya yang mana? Yang mana? Yang silver iron. Ya, itu A, silver iron. Iya, benar. B, silver emas perak. Bapak B. Yang mana? Yang mana A apa B? Yang A, Bang.
Yang A. Yang A apa? Iya, silver iron. Benar, itu yang A. Yang B, silver, emas, perak. Yang Bapak mana? Yang mana? Ya, ini nggak jelas nih, Bapak nih. Iya, Bapak nih nggak jelas. Bapak pilih yang mana? Yang A, Bang. Yang apa? Silver iron. Silver iron, yang? Yang A, astagfirullah. Oke, betul. Selamat, Bapak berhak mendapatkan uang tunai sebesar 2 juta rupiah dipotong pajak. Terima kasih, Mas Sule, Mas Andre. Buat pemirsa di rumah, jangan lupa ganti cat yang ada dengan silver iron dari Nippon Paint. Karena dinding sehat, keluarga sehat. Sehat.